Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Apapun yang akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami ya Tuhan, supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka.